Song Hye Kyo dan Son Ye Jin sering disebut sebagai ikon kecantikan Korea Selatan. Kecantikan dua aktris tersebut kerap mencuri perhatian para netizen. Meski usia mereka sudah memasuki 41 tahun, tapi Son Ye Jin dan Song Hye Kyo masih nampak awet muda. Song Hye Kyo bahkan masih laris menjadi brand ambassador berbagai produk bergengsi. Baru saja ia menghadiri acara Kaumat dan Fendi yang menggandengnya sebagai brand ambassador. Acara tersebut digelar di Prancis. Song Hye Kyo memancarkan kecantikannya yang tidak lekang oleh waktu dalam acara tersebut. Son Ye Jin juga tidak kalah populer dari Song Hye Kyo. Setelah membintangi drama Crash Landing on You, nama Son Ye Jin makin melejit di berbagai negara. Diketahui Son Ye Jin baru saja dinikahi Hyun Bin pada bulan Maret lalu. Saat ini Son Ye Jin sedang hamil anak pertamanya. Kabar tersebut membuat para fan ikut kegirangan. Di luar itu, Son Ye Jin dikenal memiliki senyum yang manis dan wajah awet muda. Begitu pula dengan Song Hye Kyo yang dinilai tidak pernah menua. Sayangnya kecantikan mereka dinilai kalah dari artis Han Ji Min. Penilaian itu dilihat dari wajah ketiga aktris tersebut saat tidak mengenakan make up. Meski Song Hye Kyo dan Son Ye Jin juga memiliki wajah cantik saat tidak memakai riasan, tapi visual Han Ji Min disebut lebih mengejutkan. Han Ji Min menunjukkan kecantikan wajahnya ketika membintangi drama World yang tayang di tahun 2006. Aktris 39 tahun itu berani tidak memakai riasan ketika membintangi drama tersebut. Salah satunya saat melakukan adegan renang. Visualnya dengan wajah brick face membuat para penonton terkejut. Diketahui Han Ji Min pernah memerankan sosok Song Hye Kyo kecil dalam drama All In di tahun 2003. Drama ini diproduksi ketika sang aktris masih berusia 21 tahun, satu tahun lebih muda dari Song Hye Kyo. Han Ji Min bercerita sewaktu ia melakukan syuting adegan drama tersebut, pemain drama Familiar Five ini mengungkapkan bahwa aktingnya saat itu sangat buruk. Aku tidak pandai berakting, saya tidak pernah belajar akting, saya sangat buruk dalam hal itu tetapi saya cukup beruntung untuk debut, ungkapnya. Meski begitu, Han Ji Min meraih kesuksesan sebagai seorang aktris. Aktingnya bahkan selalu mencuri perhatian para penonton drama yang ia bintangi.